kitanya sekarang. Oke, hari ini kita lagi mau makan makanan khas dari Pakistan. Dari Pakistan. Udah mesen tadi, namanya susah ya. Coba Rehan menunya. Wah, biar aku baca. Ya. Coba Budi bacain. Tadi mesen apa, Bud? Tadi nasi. Pak, tadi kita mesen makanan khas Pakistannya, yaitu kabuli ayam dan kabuli kambing sama kabuli daging sapi. Terus untuk cemilannya kita pesen apa nih, Bud? Roti canai, roti apa? Tandoori sama butter naan. Kita tunggu ya sampai hidangannya akan muncul di depan meja ini. Muncul di atas meja ini. Ada bahasa lainnya nggak? Simsalabim juga. Kenapa hari ini kita pakai baju merah? Kenapa? Ayo, Rehan. Kenapa, Re? Nggak tahu. Lu nggak tahu melulu loh. Buat kenapa buat kita pakai hari ini baju merah? Wah. Karena merah dan hijau adalah warna ciri khas dari kedai kita sekarang dan kedai pojok, Pondok Labu. Sekarang ini nama restorannya warung Pakistan. Jadi ternyata ada kedai Pondok Labu, sekarang PS dengan warung Pakistan. Bukan PS ya. Sebenarnya kita tim kedai pojok makan di warung Pakistan Cinere. Nonton ya cara kita makan nanti. Pastinya enak loh. Nasi kabuli sapi, salah satu makanan ciri khas orang Pakistan. Selama ini kita tahu kabuli itu kambing doang, ternyata sapi juga ada. Sapi juga ada ternyata. Iya. Terlihat dari bentuk nasinya, varian warnanya juga menarik. Kuning ya? Kuning banget ya? Kayak nasi kuning ya? Enggak sih, kalau nasi biryani kan teksturnya beda. Iya, biryani lebih... Bukan biryani, apa? Kebuli kan itu... Kan mirip-mirip, kalau biryani kayaknya dia lebih keren ya. Teh itu artinya cah, ngapain bilang teh cah? Gak apa-apa. Teh cah, minum aja. Ini bukan chat time. Namanya cah. Chat time. Ada serial Mind Your Language. Itu mengenai film sekumpulan foreigner atau ekspatriat yang belajar bahasa Inggris. Itu bagus dramanya. Jadi ada scene di mana orang Pakistan enggak bisa bahasa Inggris, dia mau minum teh. Tapi orang Inggrisnya tuh tahu gitu. Oh, cha. Jadi bahasa Inggris, bahasa Pakistan teh itu namanya cha. Duh, lupa ya sambil kita. Oh iya. Jadi teringat scene Mr. Bean yang dia waktu acara Natalan tuh. Jangan lupa dong, ini tadi hampir ya ketinggalan produk unggulan kita, yaitu sambal pepes pedas cumi combrang. Gedein dikit. Sambal pepes pedas. Nah, udah gede. Sambal pepes pedas. Sambal pepes pedas cumi kecombrang dan sambal pepes pedas teri kecombrang. Oke. Okay. Apa-apa, ini terinya.
cumi. Ini triag, guys. Ini cumi. Cumi. Ini mimi. Ini bagian roti-roti. Roti. Sebutin. Ini ada prata, bukan. Ini canai. Oh, ini canai, ini tadi naam. Naam pakai ini pakai butter. Terus ini chapati. Chapati. Ini chapati. Pakai saus kari ayam. Ayam. Kita coba ya. Yuk. Tangan sudah bersih. Siapa lu? Yuk, yuk kita makan. Yo. Ini menarik ya. Buat ini. Kru. Kayaknya ini harus pakai. Wah. Tapi kayak perlu sambal deh nih. Sedap banget. Karinya gila. This is very very curry. Ya. Yeah. Very strong. The curry very strong. The taste of curry very strong. But it's okay. Aku sekarang ambil teri ya guys. Kita makan dengan roti naan butter. Kamu gak mau? Dan pakai cumi. Kita coba naan butter dengan cumi. Makan pizza. Kan toppingnya. Bagi gue kejunya kayaknya butternya kurang ya. Makan. Coba kamu rasain. Buat kru. Enakan pakai teri Medan. Kenapa ya? Mungkin karena teri Medan tuh lebih asin daripada cumi. Kan terinya sendiri tuh guys udah asin. Jadi dengan si roti butter naan ini dia masuk karena ini agak sedikit gurih. Ya kan? Ini enak. Ya, enakan pakai teri ya. Jadi kok ini kurang deh. Awak. Ya, itu belum ikut. Nah, ini kita dengan roti. Tanduri yang ini ya. Oh, ini juga kayaknya soft. Kita coba dulu dengan kari ayamnya ya, guys. Wih, sumpah. Karinya tuh bener-bener kari banget loh. Dari jarak segini tuh, karinya kecium banget. Waduh. Enak ya? Ini lebih legit, ini lebih roti ya, lebih roti. Kayaknya terigunya lebih banyak. Kita tambahin coba terinya. Kita tambahin cuminya. Keren. Krunya nggak mau lagi. Tuh belum datang tangannya. Cumit makannya. Enak nih, pas. Ada pedes-pedesnya, jadi kayak makan apa ya? Kalau di Indonesia makan apa ya namanya? Kalau ini pakai dua-duanya enak ya. Pakai cumi enak, pakai teri Medan enak. Tapi secara keseluruhan roti canai, roti apa? Tanduri sama butter naan paling enak ini nih. Kau ini. Ini udah, enak. Udah. Sebanyak muter muter. Ini belum ya? Apa deh? Ada rawitnya itu yang bikin enak ya.
jadi kayak karena kecombrang. Kapan-kapan kita bikin roti itu yuk. Belum ada ya roti kecombrang ya, pakai udang itu enak ya. Jadi ini di tempat itu sepertinya tuh ideku deh dari mana-mana. Oh gitu ya, aku nunggu sebentar loh. Aiyah, teri wow, amazing. Kayak makanan orang Sumatera. Kayak makanan apa sih? Kari ikan gitu. Agak jorok tapi enak. Cara makannya jorok. Ini rasanya seperti Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya ini gua mencicip, ulang lagi. Ya, lanjut. Ya, kali ini gua akan mencicipi makanan bernuansa Pakistan, makanan Asia Selatan ya. Ya, cukup menarik ya. Belum pernah sih ngerasain perpaduan antara bumbu pepes teri kecombrang dan cumi kecombrang dengan nuansa pedasnya Nusantara yang dicampur dengan ala Pakistan atau Asia Selatan, dan kali ini akan gua coba. Simak ya. Ya, ini pepesnya nih. Ini pepes cuminya. Terus kita campurnya ada kismisnya. Dan ini kambingnya. Lihatnya kambing sama wortelnya. Ya oke. Enak. Rasa unik kayak gitu rasanya. Jadi ada dua perpaduan. Di kunyahan sebelah kanan nuansa Pakistan, di kunyahan sebelah kiri nuansa Nusantara. Tapi ya intinya sih enak lah, karena bumbunya bumbu kecombrangnya dari produk pepes Mama Nesia juga udah gurih gitu. Jadi gurih ketemu gurih, hanya perbedaan nuansa. Nah, ini teri. Ini ya terinya ya. Ya, lezat dan menggiurkan pastinya dengan perpaduan mix antara cumi dan teri. Nah, kali ini mixnya ini akan gue gabung lagi dua, antara cumi dan teri secara langsung. Tentu kalau bahasa lainnya dulu zamannya nonton kartun Digimon, ada istilah namanya dogres. Mungkin anak 90-an tahu. Ini di dogres. Dan kita cicipi juga dengan daging kambingnya. Enak. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Gentlemen. Apaan tuh? Ladies and gentlemen, we are finished now eating. Apa ini? Kabuli. Makanan beef. Pakistan. Di warung Pakistan. Warung Pakistan. Di Cinere. Di Depok. Di sini. Di sini. Cinere bagian di kita sekarang. We just finished our lunch, Pakistan's food with our ta-da! What is this? This is what? Sambal kecombrang, our sambal kecombrang guys. Dan ternyata very delicious dengan sambal. Tanpa sambal juga enak, tetapi dengan sambal tambah delicious. Kita hari ini sudah makan nasi kabuli sapi, nasi kabuli kambing, roti roti lupa naan roti naan, canai dan roti apa ya namanya, mesti buka ini dulu, apa namanya, tanduri roti. Ini tanduri roti, roti Indianya khas itu. Kita ditambah dengan apa namanya tadi? Kari. Dengan karinya orang Pakistan. Karinya orang Pakistan itu enggak pakai santan. Jadi dia pure kari, jadi very strong. If you smell it, it's very strong tapi
very very delicious. Jadi recommended if you come to daerah Cinere dan mampir ke warung Pakistan, this is the best one. But you have to bring this too. Okay guys, thanks ya for watching our video. See you on our